Assalamualaikum. Dah berapa hari ni, dah berapa minggu kita duduk dekat rumah. So, Sima harap korang semua dalam keadaan sihat. Dan jangan lupa bila dekat rumah, lakukan senaman. Jangan ingat makan tidur sahaja. Boring-boring ni Sima rasa Sima nak bagi korang pick up line yang berkaitan dengan corona. Janganlah serius sangat, kan? Kita gurau-gurau je. Duduk kat rumah ni, tak tahulah nak buat apa lagi. Boring-boring. Jadi, kita buatlah video, okay? So, harap korang semua janganlah serius sangat. Kita suka-suka sahaja. Okay. Jom. Awak tahu tak apa yang bikin saya bahagia? Okay. Corona suaramu bikin aku bahagia. Menahan rindu sayang terpati. Kalaulah coronavirus itu bisa melihat. Tetapi enggak ya. Kalau bisa melihat, pasti aku lari. Ya, pasti kamu juga lari kan? Tapi kalau ketemu kamu, gak mungkin aku lari. Pasti makin dekat. Apa beza corona dengan pekerjaan Sima? Corona bertugas memberi sakit. Tapi kalau Sima bertugas menjaga kamu. Yang ku mau datangi ayahku, katakan ku kan lama putihmu. Kamu sama coronavirus gak ada bedanya. Kenapa? Ya ampun, dia nanya lagi. Soalnya, dua-dua bikin aku menderita. Iyalah, kalau yang satunya corona itu menderita kerana kesakitan. Tapi kalau kamu, bedanya bikin aku menderita menahan rindu. Dance for me, dance for me, dance for me, oh. Apa yang paling bahagia? Hah? Tak ada bahagia? Adalah coronamu, aku selalu bahagia. Berikan cintamu, dan sayangmu, percaya padaku, bukan menjagamu. Kamu tahu enggak apa beda kamu sama coronavirus? Enggak tahu juga. Aduh. Ya, enggak apa-apa sih. Biar aku yang jelasin ya. Kalau coronavirus itu menular dan bisa membuat orang mati. Tapi kalau kamu bisa membuat semua wanita jatuh hati. Coronavirus tu sangat bahaya. Tapi kalau tu coronavirus you lagi bahaya. Ya udah. Semua tahu coronavirus itu bahaya. Ya. Tapi bagi aku, kamu lebih bahaya. Hah? Kenapa? Karena bila ditinggalkan sama aku, bahaya deh kamu. Takut. Ayang sayangnya, geragaku sangat liar. Lihat teman-teman, geragaku besar sekali. Corona tu virus bagi aku. Tapi kau adalah penawar bagiku. Berikan cintamu, dan sayangmu, percaya padaku, bukan menjagamu, tinggal di waktu. Kamu tahu enggak? Aku butuh corona. Iya, aku butuh banget corona. Kopi, rokok, nasi. Musik.
kasih banyak-banyak dan nonton video Sima. Terima kasih. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe YouTube Baby Sima, okey? Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube Sima satu lagi di sini. Okey, jangan lupa subscribe tau, okey? Dan nanti korang jangan lupa komen dekat bawah ni video apa yang Sima boleh buat lagi lepas ni, video apa yang korang nak tengok lagi, video apa yang korang nak sangat tengok Sima buat. So insyaAllah lah, kalau tak ada apa-apa, kalau okey, Sima akan buat, okey? Mana tahu korang ada idea kan? Okey, boleh share-share, okey? Dan Sima nak doakan kepada korang semua, semoga korang semua sihat-sihat selalu, okey? Jaga diri, walaupun di mana korang berada, jaga diri, tau, okey? Bila korang dah keluar rumah tu, ingat, ni nak bagi pesanan, okey? Bila korang nak beli barang yang penting-penting tu, bila terpaksa keluar rumah, jaga jarak korang. Sebab Sima hari tu ada ternampak orang yang masih degil lagi dekat-dekat je jalan. Degil betul lah. Ni gapagam ni. Please lah jaga jarak, okey? Sekurang-kurangnya 1 meter. Janganlah dekat-dekat, okey? Tak nak lah, nanti kan masih merebak lagi. Kita tak tahu orang tu berpenyakit ke tidak. Jadi, kalau selagi kita boleh menjaga, apa salahnya kita jaga, okey? Dan jangan lupa, bila dah balik rumah, mandilah terus. Janganlah duduk-duduk dulu ke apa ke, minum-minum dulu, tak payah. Okey, masuk toilet terus mandi. Okey semua, ingat langkah-langkah keselamatan yang harus korang jaga, okey? Semoga semua sihat selalu. Okey, jangan lupa subscribe YouTube Baby Sima. Terima kasih. Oh ya, korang nak Sima buat pick up line apa lagi? Kalau Sima senang, insyaAllah Sima buat, okey? So korang boleh komen banyak-banyak dekat bawah ni. Kalau korang nak tengok apa yang Sima nak buat lagi, komen, jangan lupa.